yang kualiti dia sama dengan kamera yang dekat luar sana. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my channel Ashraf Badrul. Okey, bagi korang yang belum lagi tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe kat bawah ni, and korang boleh tekan button notification kat atas. Boleh like and share, serta korang juga boleh komen apa yang nak aku sharekan untuk next video. Okey, untuk video kali ni aku nak sharekan satu yang aku rasa berguna untuk semua, sebab ramai juga yang tak tahu. Video kali ni aku nak share dengan korang macam mana nak setting video kamera handphone yang kualiti dia sama dengan kamera yang dekat luar sana. Okay, firstly korang boleh pergi ke setting, and then korang pergi ke kamera. Okay, korang boleh pergi ke record video. Okay, and then korang boleh tengok kat sini ada berbagai setting dia. Okay, aku just saja untuk korang, untuk record video korang boleh gunakan pada 1080 HD 60 fps. Okey, ataupun korang boleh yang ambil yang 4K 60 fps. Okey, sebab bagi aku benda adalah paling berkualiti lah, sebab aku tahu tak semua handphone yang ada 4K tu, so that korang boleh gunakan pada 1080 HD 60 fps, sebab segala shot frame by frame dia dah dapat shot untuk korang. Okay, so aku akan tunjukkan korang juga view supaya korang boleh tengok setting yang aku dah tukarkan tadi. Alright, jom, let's go. Okay, aku rasa setakat tu je video aku. So aku harap ianya dapat membantu korang untuk mendapatkan video yang lebih berkualiti selepas ni. Okay, seperti biasa, okay, kalau belum lagi subscribe, korang boleh subscribe dekat bawah. And aku rasa setakat tu saja. Thank you so much for watching.